bisa berjumpa dengan teman lama saya. Siapa yang punya teman hari ini sudah berteman sudah 12 tahun, 13 tahun yang belum berjumpa? Hari ini kita berdoa bersama-sama supaya Tuhan bisa pertemukan kita dengan teman lama kita. Amin. Amin. Dan selain itu saudara, tadi ada ucapan syukur. Kita akan berdoa bersama-sama. Yang pertama, dari salah satu member di dalam rumah Hillsong di tempat ini, dia berdoa untuk keberhasilan program kehamilan. Haleluya. Siapa yang sama-sama mau berdoa dengan kita, biarlah pekerjaan Tuhan terjadi dalam kehidupan dia. Saya juga berdoa untuk tes IELTS nanti, semoga bisa berhasil. Saya juga berdoa biarlah masalah hukum selesai, bisa selesai dengan cepat, dan Bapak bisa segera pindah ke Bali. Ada juga berdoa untuk tim sepak bola, oh wow, untuk bisa masuk di 18 besar Piala Asia, wow, haleluya. Terima kasih banget ya, ini luar biasa. Apa di tempat ini, yang lagi berdoa juga buat keluarga, yang sedang berdoa buat keluarga, angkat tangan ya. Siapa yang juga hari ini yang siap berdoa untuk mamamu, kakakmu, atau temanmu yang sedang sakit. Dimanapun mereka berada saudara, kuasa Tuhan tidak terbatas. Apa yang Tuhan lakukan 2000 tahun yang lalu, Tuhan masih bisa lakukan sampai hari ini. Amin. Kenapa enggak saudara kita angkat tangan kepada Allah kita yang namanya Yesus. Allah yang masih setia kemarin, hari ini, sampai selamanya. Amin. Mari sama-sama saudara angkat tanganmu. Angkat tangan bukan tanda kita menyerah. Tapi kita berserah kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Bawa keluargamu, bawa saudaramu, bawa masa depanmu. Karena satu hal, firman Tuhan katakan apapun yang engkau lepaskan di bumi, terlepas di surga. Amen. Yang engkau ikat di bumi, akan terikat di surga. Hari ini Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Engkau taruh kami di dalam keluarga kami, pekerjaan kami, Pulau Bali. Kami percaya Tuhan Yesus, engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami perkatakan berkat untuk kehidupan kami, Amen. Masa depan kami, keluarga kami, teman-teman kami. Kami perkatakan kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Alam nama Yesus. Biar namamu ditinggi.